Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cang Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Yo guys, jangan lupa booster dulu guys. Like. Sebanyak-banyaknya dan juga ya guys ya. Saya doakan teman-teman bahagia dan murah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Lama 90-an guys, yaitu Ali Mama Acapan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Satu orang pun tak ada. Tadi ada bunyi kerang-kerung, sekarang tak ada. Budak-budak band memang macam ni lah. Manager sudah sampai, dia tak sampai lagi. Langsung tak ada disiplin lah. Sudah cakap berapa kali, kalau mau main, kamu mau muzik mana-mana, disiplin nombor satu. Datang awal, manager pula yang bangun dulu datang. Pagi-pagi pukul 4.45 pagi sudah kemas ni macam ni. Tengok, ini saja habis 500. Ini cermin mata ni, sanggup berhutang ni bayar RM20 sebulan. Pasal ni nak ada audition, nak cari penyanyi baru. Cakap mu ada penyanyi baru, rocknya. Alamak, budak-budak ni, kalau saya jualkan barang-barang ni, baru dia melalak bawa pukul nangka balik. Nasiblah dia. Geram betul lah. Panas hati dia. Geram betul. Anda promoter uji bakal nitan saya jaga. Apa tu? Siapa ngalan ke panggung buat saya? Promot. What you talking? I don't know. Oh, ini bukan tu. Bukan. Saya kacaukan, bukan. Oh, aku ingat ini tu orang Tamil dah. Oh, cik. Saya MC Acapan. Ha? MC Acapan. MC Acapan? Ya. Saya manager band CH Hali. Cua. Ini sini dia orang cakap itu ada tu bakal uji punya promoter mau you interview punya lah tu. Ha? Interview. Ah ya. Ya. Ada. Ince. Saya memang pakar dalam ni hal ince. Pakar apa? Rockers 90. Rockers 90. Ya. Nanti. Awak mau jadi rockers? Ya ince. Oh. Saya jalan semua tengok. Alright juga. Ha. Tengok encik, semua bestnya. Nanti. Saya memang mau cari rock punya orang, baru punya penyanyi. Ya. Tapi, tadi, awak jalan tunjuk jalan tu apa pasal? Ayo, pegang encik. Pula. Itu banyak besar panjang punya cerita encik tu. Apa cerita? Ini semua itu bidan punya hal. Bidan? Ya encik, masa saya beranak punya jam. Alamak. Itu bidan surat tarik lebih. Tarik apa? Ada tarik kaki encik itu saya injot. Oh, sudah panjang sebelah. Memang saya pun tak apa. Memang saya pun ditakdirkan untuk menjadi rockers. Amin balik. Ya. Nanti. Ya. Saya memang mau cari penyanyi rock. Tapi penyanyi rock yang lain luar biasa punya. Lain pada yang lain. Ayo sayalah itu. Lain pada yang lain, luar biasa, lain biasa, semua saya juga. Macam ni, nanti dulu. Saya sekarang ada 200 penyanyi rock. Ya, Kak. Yang ada simpanan saya. Tapi dia punya persembahan semua serupa. 200 punya ini kumpulan rock, buat persembahan semua serupa. Dia pergi dekat sikit, apa khabar semua? Ada banyak, Kak? Sudah makan belum? Semua serupa. Saya mau lain, boleh? Saya memang lain. Itu semua lain, je. Improvement. Improvement. Ya, lain punya rokok, cinta saya. Mumpuat, je. Mumpuat, mau tengok. Ya, saya mau tengok. Pegang. Pegang lagi. Tengok, macam mana awak bawa persembahan dengan penonton. Semua
Pasangkan kalau duduk. Yeay. Yang awak pergi tanya orang sakit buat apa? Ini luar biasa punya lancing ni. Aduh. Bukan ini yang saya mau. Ha? Sekali sentak dengan buntut kita ni getar nanti. Ya kan, Cik? Lain pada yang lain yang pergi tanya orang sakit. Kalau sakit dah ada hospital lah. Oh. Ha. Sudah, sekarang ya. Kamu tengok. Awak boleh main gitar. Apa persembahan awak buat? Memang saya pakar, Cik. Ha. Mau tengok, Cik? Tentu. Ini gitar. Saya tahulah ini bukan tabla. Ini tali, Cik. Ini skru. Okey, Cik? Ha, main. Ya kok mulutnya bunyi. Okay, relax, brother, relax. Sabar. Relax. Aduh. Apa pasal awak relax apa pasal? Ayuh penonton mau serbu saya, Encik. Ternampak bagus, mau serbu. Ha. Okay. Ba. Okay. Nanti dulu. Main. Mau tot pun tak apa. Ini gitar jangan makan lah, saya minta maaf. Ayo, ini luar biasa punya Encik semua. Yalah, jual biasa tak apa. Kalau orang makan biskut, saya boleh beli. Mau makan roti pun saya boleh beli. Ini gitar jangan makan lah. Ya, Kak. Ha. Tapi penonton semua suka itu macam juga, Encik. Ha. Ini apa pasal pula ni? Oh, ini. Ha? Ayo, ini semua penonton mari serbu gigit. Lanjut. Ya. Ini awak penonton ni orang kan, anjing? Mana? Manusia penonton bagus punya, Encik. Dia gigit? Gigit semua belakang pun ada pun tengok. Habis awak tak ada gigit dia balik? Jarang sayang sama saya, Encik. Itu jarang gigit. Oh, ha. Lain macam ni? Ya. Apa macam main lagi kan, Encik? Wah, action pula budak ni. Iya. Main. Saya ingat saya pun sudah banyak post main. Encik belum tengok saya nyanyi lagi. Pegang, Encik. Nyanyi. Nyanyilah. Kononnya 50, 60, 70, 80, 90 ribu punya penonton lah. Berapa? 90 ribu lebih. Apa? Engkau jadi kenangan. Apa pasal sedih? Apa pasal awak nangis? Ayo, itu penuh dengan feeling, Encik. Feeling. Feeling punya lagu. Penuh perasaan. Oh. Okey, Encik. Isabella, suci dalam debu. Lala, kok judulnya? CINT yang cinta, rambu, janji manismu sejati, berhati-hati diri sejati. Sudah. Ya. Ini apa ni? Encik. Ini apa? Ya, sudah cabut. Encik sudah cabut itu, saya langsung tak boleh jadi rocker lah, Encik. Ini siapa punya nyawangkan ni? Ada ipar punya. Ada ipar. Encik. Jangan tipu-tipu lah. Macam ni tak ada bagus. Saya mau cari rock yang betul-betul punya. Ini kalang kabut punya rock. Ya. Ini tengok. Bersetai. Ini lagi kau ikat. Ini apa kena ni? Cari makan rockers, Encik. Sudah. Cari, ini semua salah punya. Tak ada betul. Saya mau cari yang betul punya. Kalau awak mau belajar rock betul-betul. Saya ikut saya. Saya bawa satu tempat. Itu dia ada buat persembahan. Satu band rock. Itu band CRK. Mari kita tengok. CRK. Mari. Alright, dan selesai videonya. Dan itulah ya guys ya. Tahun 90-an. Interview rock Alibaba Acapan. Bukan Maharaja Lawa guys ya. Siapa tengok lagi tahun 2019? Saya 2024 eh. Manusia mati meninggalkan nama. Time kasih pada dua insan ini. Kerana telah menghiburkan kami.
Betul lah. Dia ni unik, ya kan? Cakap pun dah lawak. Memang suara macam ni jenis kelakar gila-gila. Dengan member dekat sekolah. Legend Acapan, kan? Acapan ni suara dia memang tak boleh belah. Memang suara dia, ya. Kisah macam cempreng kat kita, ya. Kisah masuk-masuk terus cakap Tamil. Itulah saya pun tak faham awal-awal, eh. Saya dah nonton lawak mendiang Acapan Ali Mamat ni 10 kali pun tak bosan-bosan. Memang the best legend lah grup lawak ni. Oh, saya baru tahu ni, guys, ya. Ali Mamat Acapan nama dia, kan? Okay guys, itu dulu videonya. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Kalau teman-teman suka, silakan guys ya, di like sebanyak-banyaknya dan juga share ke teman-teman semua, oke? Dan jangan lupa video apa lagi yang akan kita react mengenai dengan Ali Mamat Acapan ini. Silahkan komen juga ke bawah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.